Nah, jumpa lagi sama The Blue. Kali ini kita berada di mana ya? Berada di Sumatera Barat. Tepatnya di Danau Kembar, Alahan Panjang. Oke, pecinta makanan. Kali ini kita akan masak mie ya. Ini mie sudah kita beli. Oke. Dan teman-teman, di sini tersedia banyak sayuran, terutama cabai. Nanti kita petik langsung ya cabainya. Kita petik langsung cabainya. Mana? Ayo, coba yuk. Kita petik yuk. Minta cabai ya untuk Mas Ami ya. Nih cabainya. Cabainya. Kita minta aja ya. Minta beberapa ya. Nih. Oke. Nih. Untuk mukbang nanti ya. Kita minta beberapa. Dua aja boleh. Tambah lagi. Tiga. Oke. Oke. Ini view ya. Oke. Oke, kita persiapkan dulu ya masakannya. Mie ala-ala. Oke, saksikan di tetap di channel The Blue. Bye. Oke, kita masak mie ya. Kita masukkan dulu Indominya ke air yang kita kiri. Tiga telur. Oke, kita tunggu masak. Setelah itu kita makan. Saksikan ya. Nah, kita makan di alam ya. Tengok view-nya. Keren. Kita makan mie dan cabai hasil petikan sendiri. Oke. Jangan lupa makan ya. Semangat terus. Sedap. Cabe. Tapi.
cuacanya panas ya. Ini di pagi hari 10 derajat Celcius ya teman-teman. Walaupun ada matahari, cuma pas masih dingin, masih di sekitaran 10 derajat Celcius kelembapannya di sini. Sadap, walaupun merebus tapi nikmatnya masya Allah luar biasa. Ini karena view nya ya. Oke teman-teman, jangan lupa makan ya. Tetap semangat. Sadap.